teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Oke, ini dia soalnya. Tentukan hasil dari integral buka kurung 5x pangkat 3 min 18 tutup kurung pangkat 7 15x pangkat 2 dx. Oke, bentuk integral tak tentu fungsi aljabar dari soal di atas ditulis dalam bentuk umum integral u pangkat 7 15x pangkat 2 dx. Maka u sama dengan 5x pangkat 3 min 18. Turunan pertama fungsi u ditulis du per dx sama dengan 15x pangkat 2. Dx sama dengan du per 15x pangkat 2. Bentuk integral tak tentu fungsi aljabar, integral u pangkat 7, 15x pangkat 2, dx, diselesaikan menggunakan metode substitusi. Integral u pangkat 7, 15x pangkat 2, dx sama dengan integral u pangkat 7, 15x pangkat 2, dx sama dengan du per 15x pangkat 2. 15x pangkat 2 coret sama dengan integral u pangkat 7 du. Jadi, aturan integral tak tentu fungsi aljabar yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah jika diketahui integral ax pangkat n dx, maka hasilnya adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana plus c adalah konstanta integral. Integral u pangkat 7 du sama dengan 1 per 7 plus 1 u pangkat 7 plus 1 plus c sama dengan 1 per 8 u pangkat 8 plus c. U sama dengan 5x pangkat 3 min 18, maka 1 per 8 U pangkat 8 plus C sama dengan 1 per 8 buka kurung 5x pangkat 3 min 18 tutup kurung pangkat 8 plus C. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang integral tak tentu fungsi aljabar untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita
@matematika_tv_official. Sukses selalu ya.